Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kita kembali ke dalam Din Equal Project di dalam berita sukan. Vietnam menentang Malaysia di Stadium Bishan, Singapura. Pendahulu senarai penjaring terbanyak Sapawi Rashid menggesa Harimau Malaya tidak terlalu selesa untuk berdepan Vietnam selepas mereka memulakan saingan Piala AFF dengan langkah kanan. Pemain Johor Darul Ta'zim itu berkata, ini kerana Malaysia akan berdepan ujian sebenar dalam kejohanan tersebut apabila dijadualkan menentang pilihan utama Vietnam di Stadium Bishan Singapura Ahad ini. Ujarnya, Malaysia dah menetapkan dalam fikiran bahawa kami kena fokus satu persatu dahulu perlawanan. Dua kemenangan ke atas Kemboja dan Laos yang dicatatkan sedikit sebanyak telah meningkatkan motivasi pemain Harimau Malaya ketika ini. Bagaimanapun, saya harap pasukan tidak terlalu selesa kerana kita masih ada perlawanan getah yang harus ditempuh bersama. Sudah pasti, barisan pemain perlu meningkatkan prestasi. Mengikut rekod, Harimau Malaya tidak pernah menang ke atas Vietnam dalam 5 pertemuan terakhir apabila seri sekali dan selepasnya tewas. Kali terakhir Malaysia menang ke atas Vietnam pada Desember 2014 menerusi keputusan 4-2 dalam aksi timbal balik separuh akhir Piala AFF. Safawi yang kini mendahului senarai penjaring terbanyak kejohanan dengan 4 gol mahu momentum sama dikekalkan apabila Malaysia turun menentang Vietnam di Stadium Bishan, Singapura. Mampukah sekali ini Harimau Malaya menentang kemarahan The Golden Dragon? Jangan lupa like, komen dan subscribe. Majulah sukan untuk negara.